panasnya berapa? Gak tahu. Yo, panasnya 40,6. Ali cepet sembuh. Hai semuanya, selamat siang. Jadi kita udah ada di UGD emergency. Dia lagi makan donat dari dari kakaknya, dari abangnya. Jadi kamu yang minta apa kak? Abang yang kirimin? Abang yang kirimin. Jadi bilang dong, makasih. Makasih. Abang Iqbal. Makasih Abang Iqbal. Enak ya? Jadi nyampe ke emergency dia nanyain apa namanya donatnya. Jadi tadi kan tadi kan donatnya ada di rumah ya kan. Dia bawa-bawa si donatnya kayak gitu. Jadi ya tapi untung ada donat. Ya. Karena Ade lapar ya. Iya habis satu. Karena yang ngasihnya Bang Iqbal ya. Gewa tuh lagi ngefans banget sama Abang Iqbal gitu ya. Karena Ade udah lama gak ketemu Abang Iqbal. Terakhir kapan? Waktu di Mall Campville itu ya. Terakhir itu udah lama banget itu Ade udah masih kecil. Jadi ya. Jadi guys, Gewa tuh panas lagi. Suhunya tadi nyampe 40,6 tertingginya kayak gitu. Dan sekarang udah turun sih alhamdulillah ke 39-an. So ya mudah-mudahan Gewa enggak di ini deh. Enggak di apa? Hai. Lagi makan. Iya, lagi makan, Sus. Mudah-mudahan enggak di apa sih namanya? Batuk. Aduh, enak banget sih donat coklat. Mau, Sus. Oh, ada unicorn tuh. Mau yang mana? Jamak. Oh, itu sama. Banget ya Dewa ya. Sekarang masih apa ya? Hashtag kak.
kelas TK, bukan 4 SD. TK kecil apa TK besar? TK kecil. Lagi libur atau lagi sekolah sekarang? Lagi izin ya? Karena sakit ya? Diulang ya kemisnya ya, tadi ada. Ini aja, kamarnya gini gerak-gerakin. Oke. Oh, mami pegang aku. Okay. Yuk, boboknya. Ini aku masih tuh, mama proses tuh. Aku geseran ya. Itu coklatnya kan. Renginang mana? Aku sih yang menunya. Dari kumat, terbatuk. Batuk-terbatuk ya. Makan, makan ya. Batuk, masih selalu makan. Ini beli jajanan lagi. Lagi dan lagi. Karena memang kafe RSP itu the best. Ini beli puding. Puding, tapi yang biasa aku makan udah habis pudingnya. Ini puding biasa. Terus beli apa, Vi, itu? Soto, bakso, sama nasi goreng. Wih, mantap. Anda mau makan apa dulu? Makan puding. Makan puding dulu, oke. Okay. Harusnya puding tuh terakhir, bro. Puding tuh dessert, you know. Oke, okay, serunya di rumah sakit ini adalah jajanannya. Mami tuh suka banget sama jajanan. Apa namanya? Yang di rumah sakit Pondok Indah ini. Mau gak, Dek? Lo mau? Okay. The best emang. Apa sih? This is so yummy. Nope, dia bilang. Jadi ini adalah favorit aku, puding, dari zaman aku hamil, selalu check up ke rumah sakit, pasti puding tidak akan pernah terlewatkan. Ini rumah kedua soalnya, dari semenjak bapaknya sakit kan, terus dia kemarin dirawat di rumah sakit, terus sekarang datang lagi ke UGD. Apalagi dulu waktu hamil kan setiap minggu aku ke rumah sakit. Setiap hari Rabu apa Selasa gitu, aku lupa. Udah, aku makan dulu. Dan ternyata Gewa harus dirawat di rumah sakit, guys. Aku kira awalnya itu ya udah ke emergency, kasih infus, terus kasih obat cairnya lewat infusan, and then pulang ke rumah. Ternyata tidak, dokternya bilang bahwa Gewa harus dirawat di rumah sakit. Awalnya ya seperti biasa, nggak ada kamar kan. Tapi ternyata alhamdulillahnya, setelah beberapa jam kemudian Gewa dapat kamar juga, alhamdulillah banget. Dan aku tuh bersyukur banget, banyak orang-orang baik yang nolong aku. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih banyak sama suster Siska. Ini suster Siska yang nganterin
kita ke ruangan, dia tuh bener-bener baik banget, ngebantu aku dan Gewa banget gitu. So kita doain ya guys untuk suster-suster yang ada di rumah sakit, terus juga dokter-dokter yang ada di rumah sakit, supaya sehat terus biar bisa nolong banyak orang. Dengan suster yang sama kemarin kan sus ini juga ya Ben. Ingat ya Gewa? Gewa ingat gak sih Gewa? Nama susnya siapa? Aku namanya Siska. Jadi kita udah di kamar hotel ya. Ada Ita tuh baru dateng. Enggak ding, dari tadi dari emergency. Tapi sekarang guys, kita di lantai 5 khusus untuk anak-anak gitu. Kemarin lantai 4, sekarang lantai 5 gitu. Gemes banget apa desain kamarnya tuh, ada gambar pohonnya. Terus di sananya ada iya, gordennya juga ada gajahnya ya. Tapi ada kakinya sama ada. Cuman gue ngerasa kayaknya lebih sempit ya kak ini ya. Iya. Lebih kecil kamarnya. Ini. Iya. Oh iya. Kata. Mau dialasin apanya? Oh itunya, oke, baik. Yang nanti Ita bobo di situ sama Tete Silvi gitu. Kita di sini. Apa? Kita di sini. Kita di sini. Kita di sini. Gitu. Di sini. Di sini. Apa? Di sini. Siapa? Ada sama Mami. Oh, ada sama Mami tidur di sini. Oke deh. Nah jadi kamarnya kayak gini tuh, lucu ya kan, ada sing-nya juga. Gewa nonton sing. Kamarnya lebih sempit tapi kayaknya lebih nyaman ini ya Ge. Kalau kemarin kebesaran, kalau ini tuh pas gitu buat Gewa, buat aku dan Gewa kayak gitu. Suka nggak sama kamarnya? Ada waktunya bobo ya? Apa? Kenapa? Sus yang tadi ada bayinya, iya. Jadi tadi susnya Gewa ada bayinya lagi hamil. Gitu ya? Kayak mami. Enggak, mami enggak hamil. Enggak pas. Oh, kayak mami pas dulu. Iya. Oh, apa? Hamil Gewa ya? Udah waktunya bobo. Sekarang udah jam 1 malam. Cepat sembuh ya. Aduh. Hai semuanya, jadi sekarang ini aku udah ada di rumah sakit lagi. Jadi tadi sempat ada kerjaan, aku make up. Jadi aku harus ninggalin Gewa tadi pagi. Jadi aku tuh kan tidur jam kurang lebih jam 4 apa jam 3 pagi gitu kan. Setelah masuk apa ke ruangan ini gitu. Karena Gewa gelisah, aku pun ikut gelisah gitu. Terus juga aku kepikiran tangannya Gewa kan. Takut apa namanya? Infusnya enggak jalan lah, takut apa sih namanya? Lepas lah atau apa gitu. Aku takut banget gitu. Jadi makanya aku gelisah. So ya, akhirnya tidur jam 3 kurang lebih. Dan aku jam 6 bangun. Aku siap-siap dan aku pulang. Karena aku belum persiapan ini kan, apa namanya,
Ntar dulu, Ge. Karena aku belum ini kan, belum siap-siap make up gitu untuk kerjaan aku. Jadi ya harus pagi-pagi bener gitu. So ya, hari ini dan nanti ke 2 hari ke depannya aku gak ada kerjaan. Sebenarnya kerjaan aku tuh di apa online, cuman karena Gewa sakit ya udahlah ke pending dulu aja kerjaan aku gitu kan. Doain biar Gewa cepet sembuh ya semuanya. Lagi ya. Nanti ganti baju ya. Aku sama Teteh. Iya. Oke, pulang sama sekolah si Teteh serpih. Iya, bentar lagi ya. Ntar dibalurin. Ntar udah jalan ke sini kok. Udah balik ke sini. Ye, ada Bella. Namanya siapa, Dek? Bella. Iya, sus. Menunya ada western, ada grilled chicken. Boleh minta nasi enggak? Iya. Iya, dadah Bella. Dek. Mau iPad atau mau buku? Buku aja ya. iPad, deh kerja luar biasa lah pokoknya iPad dan juara. Ini apa? Oh, ini seremnya, maksudnya. Rumahnya ditambah sama Israel. Iya, astaga. Nek. Lucu, ada bayinya lucu. Iya, oi. Nek lihat nih dek. iPad bukain ya, aku bukain ya. Hai Gewa. Ini princess. Oh, kamu yang cowok. Hahaha, yang cowok. Oke lah. Tunggu dulu, aku berdiri. Amin. Ini aku pasangin. Sini, I help. Ini biar dia bisa berdiri. Oke, kamu jalan, aku jalan. Halo. Aku namanya siapa sih ini dia? Sofia. Kamu siapa, Prince? Kamu yang ini kan cantik juga. Kamu yang ini. Enggak. Atau Gewa yang cantik ini? Enggak. Coba aja. Dari pagi nggak kemana-mana, tiduran terus, tiduran di kasur ini karena Gewa nggak mau aku apa namanya pindah di kasur ini gitu loh. Tapi kan pegel ya, orang sehat mah tiduran mulu ya pegel, beda sama orang sakit. Halo everyone, hi everyone, gimana perasaan Anda setelah 3 hari tidur di rumah sakit? Bagaimana perasaan Anda, Mbak? Anda lemas? Tapi masih endut aja. 3 hari di rumah sakit masih endut, malah tambah endut. Gewa tambah 1 kilo ya?
6. Tepuk hore. Hore. Pulang. Hore. Pulang. Ah, oh sorry. Pegel deh, di sini ada duduknya. Apa, Ge? Ganti yang mana? Aduh, tuh. Yang ini shopping. Ini shopping. Coba lihat tangannya. Udah dicopot ya. Ada Happy mau pulang? Ketemu AA, ketemu Kito, ketemu Afin, ketemu Dayu, ketemu Umi, ketemu lainnya. Yang lainnya. Iya, betul sekali. Gak boleh gitu dong, ini kan dompet mami. Jangan dimainin kalau dompet. Bentar lagi ada pulang ya. Apa? Bye bye ruangan jiwa, kita pulang. Ya. Ya, let's go. Ya. Let's go. Makasih banyak ya, Sus. Bye bye. Tangannya masih gini. Pulang. Dek, masuk. Halo, Jawa udah pulang. Hore, Alhamdulillah. Ada happy gak? Mami juga happy. Bismillahirrahmanirrahim, kita pulang. Istirahat di rumah ya, Dea. Kata dokter istirahat di rumah. Iya, Ade jangan dulu sekolah. Iya. Oke. Okay. Karena aku batuk. Oh gitu. Banyak apa? Minum, tidur, makan. Makan. Iya. Nanti kalau nggak ada istirahat, Ade masuk rumah sakit lagi. Iya. Nggak mau disuntik kan? Nggak mau diinfus kan, Adik?